Avatar of Guardian udah kepake. Yep. Juga semua source-nya udah habis dari Geek Farm. Timing lah ya berarti. Yang bisa dimanfaatkan juga. Dan sekarang setup Karel Lord. Oke, tapi Last Palace di depan sana. Tyrant zoning out peringkat suara Masako. Lihat Tyrant di sini. Kumpai time. Mereka kehilangan Paloski. Zoning out yang terjadi di seorang Tyrant memecahkan Paloski. Dipisahkan oleh seorang Masako. Yang tandanya kalau Paloski yang di all-in. Mereka tidak bisa melakukan following up. Tyrant fans everybody right here. Di belakang sana mencengar suara Sidon. Kehilangan suara Masako. Dia ada jangkar suara Vincent. Walaupun retribusi didapat tetapi Freezer sekali gak bisa dipeduk. Mereka kehilangan empat pemainnya. Dan kembali lagi hanya Apoy. Seorang diri yang belum terejam-ejam. Oke, tadi lu mau lari Masako tapi ternyata Wave of the World. Itu masih kontak om. Iya. Yep. Dan Masako juga harus tumbang tadi. Tapi team fight ya dari RRQ tadi. Melihat bagaimana mereka start untuk Lord-nya tapi mereka agak nahan juga. Dan mereka lah yang membuat akhirnya inisiasi yang dilakukan Baluski. Baluski tumbang duluan tadi. Pelan. Tentunya pelan-pelan Mas Dairan. Pelan-pelan. Gila. Legu, mengerikan sekali Ul. Iya, yes, dan juga mereka rapat. Mereka kena pantulan dari Wave of the World-nya itu loh. Iya. Yep. Itulah yang terjadi tadi mungkin ya. Untuk di awal-awal Worldy kali. Tapi Geek masih ada chance sebenarnya. Mereka masih bisa defend. Karena mereka masih punya Apoy. Dengan adanya Eternal Guard-nya ini bakal ngebayang time yang sangat-sangat cepat sekali. Yep. Apalagi melihat mungkin komposisi ya dari Arkeohoshi sendiri. Ini mereka belum bisa naik cepat juga. Karena kalau mereka naik cepat, mereka berusaha untuk menabrak. Jelasnya dibalikin bakal cukup mudah. Jadi main pick-off adalah salah satu jawaban untuk Arkeohoshi kalau mereka mau naik ke atas. Atau maksimalin dulu sih sebenarnya. Ini karena dari Skylar-nya ini udah punya damage yang sangat cukup sekali di menit ke-10. Oke, ini trigger dari pasif, conceal juga udah mulai kelihatan. Burst Fade Away dibuka. Tapi kayaknya nggak mau terlalu dalam yang dilakukan sama Arkeohoshi. Mereka hanya memancing saja dari passive base turret ini agar segera meledak. Dan mencoba untuk set up ulang. Karena ngeliat dari Suzuji ini juga masih lumayan jauh nih. Iya, apalagi Alpha ya. Kayak kalau mau buka juga di base turret, Spare of Alpha ya pulangnya nih yang jadi kasusnya. Pulang. Tapi nggak ada follow up dari belakang. Oke, tapi lihat di sana. Paloski mencoba untuk menangkapkan seorang Ido. Tapi Ido udah tahu ada Paloski di sana. Jadi pasukan dari tim RRQ, mereka semaksimal mungkin membuat kans untuk Paloski itu terbang dengan Avatar of Guardian itu. Di belakang ini, lihat Ido akan memberikan badannya. Fokus dengan seorang Paloski. Tapi daerah dengan Raja Lord itu ada sembok di belakang. Dan Paloski, lor itu saja. Apoy tidak menjadi jawaban untuk KM pertama kali ini. Sepak ketiga orang harus hilang. Tendangan si Skylar, tendangan Bang Skylar benar-benar menggelegar. Terdengar ke seluruh lane of down. Wow, tiga pemain yang hilang kali dari Geek Fam. Mereka bakal coba untuk langsung paksa lagi Arkeohoshi untuk masuk dari bawah. Oh, Skylar masuk terlalu dalam. Dia fokus dengan seorang Masako. Zoning out menuju ke arah sosok dari Masako. Instrumen tidak bisa clear. Flicker from Skylar. Tanpa akan fokus ke arah base-nya. Gak peduli apapun yang terjadi. Ini bencana. Oh. Obat dari Kingslayer. Di game yang pertama. Di tangan tendangan Bang Skylar. Wow, dan bahkan kali ini satu buah kesempatan untuk RRQ memutus bagaimana curse dengan adanya Geek Fam terlihat walaupun memang awal dari Geek Fam dapat keunggulan tapi ternyata kesabaran, strategi dan juga targeting yang optimal membuat dari Arkeohoshi unggul di game yang pertama. Yap, Mas. Udah jadi full item sih. Full, dia kaya kaya raya dia dari tadi nih si Masako. What? Memang mengerikan, tapi lihat penalti shot dibuka secara Paloski. Mundur ke arah belakang team fight dengan Eternal Guard membuka dan mega kill dapat kemudian shot dari Blast dan Frost Skylar. Masih bisa terhentikan dengan yang Wind of Nature. Masako free hit, dapat di depan sana Susujin menjadi semua jawaban kah? Tapi dengan adanya para pasukan dari tim Geek Fam, dengan mundur disengis mereka ingin menggerogoti seluruh best turret yang dimiliki dari tim RRQ. Oke, dan ternyata masih bisa defense walaupun kayaknya Geek Fam bakal coba untuk memaksa adanya satu wave lagi nih. Paksa kah? Geek Fam paksa kah? Tapi Skylar di sana depan terlalu berani membuka vision. Hilang immortality dari seorang Paloski. Dan Skylar nampaknya penalti sama juga seorang Indong. Dia cari badannya. Mereka kehilangan Indong, jadi dia nggak bisa melakukan defensif. Dan ini dia pasukan dari RRQ berhasil ditekuk di game yang kedua. The Kingslayer bangkit dari kekalahannya game pertama. Dan masih mencoba untuk menjadi satu-satunya The Kingslayer yang terkuat di EPL Indonesia. Dan ternyata itu dia, satu buah cheese pick yang ternyata belum bisa dioptimalkan. Muncul dari Arkeohoshi dan Geek Fam. Dari RRQ, mereka mengungguli ke angka 6.000.
dan Lord pun sudah muncul. Tapi kayaknya Geek Fam mereka nggak yang terlalu terisolate ya. Dia bakal coba untuk maju dan mengintip. Dan maksa fight bisa aja terjadi. Oke, Baloski di depan sana. Gak boleh greedy, target utama dia untuk bisa meng-cancel ke arah Lord. Dan kalau bisa take over, tapi Vincent. Sayang sekali dia show one chance. Tujukan belakang dengan berdemen. Terus pertama, target utama mereka adalah Skylar. Terperangkap. Skylar kali ini langsung ditelan bumi. Namun termasukkan dari Team King Fam berhasil melakukan sebuah kill. Dan nampaknya di sana, Sosujin mencoba untuk mendapatkan Vel'Thora. Target utama mereka terdeteksi di depan sana, Tyron. Tapi dia lebih fokus menuju ke arah Pesturet. Dan gak peduli apapun yang terjadi. Kehilangan 4 pemain, tersisa satu saja. Ini bencana! Wow, dan bahkan One Slice pun sekali ini bisa dilakukan oleh Arkihoshi. 3 season berturut-turut. Akhirnya penantian RRQ menjadi obat atas Kingslayer. Please welcome the new King Sarah, Rex, Ragon, and Chaos. Dan akhirnya Arkihoshi berhasil untuk bisa melepas kutukan selama 3 season beruntun. 8 pertemuan yang belum mereka menangkan, tapi ini dia regenerasi yang begitu luar biasa membuat sang Kingslayer belum berhasil untuk bisa mempertahankan gelarnya. Yep. Pondasi pertama ditanam di minggu yang pertama. Kemenangan juga di